ngerasa sakit jatuh tadi, Shay? Ya sakit sih, tapi gue harus sampai maksimal buat kirimin selfie nanti ke cowok gue. Gue kepo deh sama cowok lo yang katanya ganteng terus tajir itu loh. Iya, mana sih mukanya? Kenapa sih kan? Kalian keren gue bohong. Ya gak mungkin lah, gue pasti nyari cowok tuh yang tajir, ganteng, yang bisa ngebiayain gue. Apalagi kita kan harus eksis, harus cantik, iya kan? Mesti nyari yang gak tajir. Ya udah, buktiin aja dulu. Oke, lihat ya. Tuh. Iya, keren. Ini sih cucu beneran. Deh. Anggi. Nah, sotonya satu. Ya. Ini teh kayak di. Gue lapar nih, makan yuk. Sama gue juga lapar banget nih. Di situ aja yuk. Kayaknya rame, pasti enak. Yuk. Enggak, gak mau. Katanya penjualnya ganteng, Cin. Please deh, ganteng sih. Ya tapi cuma tukang soto mie. Buat apa? Ya udah sih, cobain aja dulu. Makan di situ. Big no-no deh ya. Gue gak mau makan di pinggir jalan, gue tuh biasa makan di restoran mahal sama cowok gue, oke? Okay? Restoran. Hello, Anggi. Ya maksudnya di mana ada restoran yang buka? Terserah lo deh, mau makan kayak mau enggak, gue mau makan di situ lapar. Tukang soto mie-nya mirip cowok tau. Ya kali, cowok gue kan tajir, masa jadi tukang soto mie sih? Iya, dada aja deh. Enggak, mungkin. As. Anggi? Loh? Jadi benar, ini cowok lo yang lo bilang tajir melintir itu? Ternyata cuma tukang soto mie. Enggak, gue gak kenal sama dia, gue gak kenal sama lo. Anggi, 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 tunggu. Anggi! 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 Apain sih lo ikutin gue? Anggi, dengerin saya dulu. Saya mau jelasin sama kamu. Anggi, 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 tunggu. Ih, lepasin tangan gue! Gue gak kenal sama lo! Anggi, saya teh. Apa? Gue udah tahu siapa lo tuh sebenarnya. Lo tuh tukang tipu, tukang bohong. Aku gak kuat aku usah. Tau cuma tukang soto mie. Anggi, jangan panggil nama gue. Nanti harga diri gue jatuh tau gak di mata dunia. Sekarang kita putus. Anggi, please, gak mau. Please. Tuh ngapain ngerekam? Ih, stop ah. Udah ya cabut. Anggi. Anggi. Di sini aku menunggu. Sayang, ayo. Tuh kan. Kamu lihat kan, antrinya banyak banget kan? Eh, aku jamin. Habis kamu nyobain soto mie sini, pasti kamu gak bakalan trauma lagi sama rasa soto mie. Sayang, aku tuh kapok banget makan soto mie. Dari semua yang aku makan, gak ada yang enak rasanya. Ya udah kita cobain yang ini ya. Nih, tuh lihat. Sekarang, mana coba tukang soto mie-nya? Ini... Jualan apa enggak sih? Tukangnya yang mana? Gak tahu, tadi gak ngajarin tahu, cewek tuh kesana. Cewek. Gila, ganjeng banget tuh orang. Bang, kalau jualan itu jangan ditinggal-tinggal. Niat jualan apa enggak? Kalau enggak, mendingan enggak usah jualan. Sayang, malu. Udah ya. Alah, diem lagi. Sayang, udah dong. Kamu duduk dulu ya. Cantik. Mas, maafin ya, Mas. Maklum lagi PMS, jadi marah-marah mulu, pusing saya. Sayang, ah, kamu ngomong apa sih sama dia? Oh enggak, ini lagi pesan soto mie. Bang,
Soto mie 2 ya, yang enak. Sabar nih. Enak banget sih kayaknya. Hah? Tantrip? Wah! Vin, dengerin gua. Lu gak usah bingung, gak usah stres. Cewek kayak si Anggi, tinggalin aja. Ya, sekarang malahan lu buktiin. Lu bisa tanpa dia, lu bisa sukses tanpa dia. Bener gak? Iya ya. Bener juga. Nah. Saya teh harus fokus sama tujuan saya. Nah. Biar usaha saya berkembang. Nah. Saran gua, lu cari tempat dah tuh. Ruko kayak apa terserah lu, daripada dorong-dorong mulu, bener gak? Emang mau tiap hari dikejar Kantip? Hei, ini juga lagi ngumpulin. Saya tuh juga gak nyangka, ternyata dagangan saya tuh laku. Gua gak nyangka, gua salut sama lu. Lu masih muda, rajin, giat kerjanya, gak malu, gak gengsi. Beh, gua doain nih, usaha lu lancar. Amin. Amin. Wah, makasih ya. Cuman kamu doang yang mengerti saya. Iya, cas lu dong. Nah, gitu. OMG, lo tau gak sih? Ternyata semua orang tuh kepo sama cowok lo yang tukang soto mie. Ini semua tuh gara-gara kalian berdua tau gak? Pake live IG segala. Sekarang gue harus benerin harga diri gue ya di dunia maya. Kalo gak bisa hancur gue kesepian debu. Tauan dulu lo, terima aja deh si Rio. Yang jelas punya restoran soto mie bejo. Ya gue nyesel ketika sini, Vino. Lo lihat deh, kayaknya cowok lo yang tukang soto mie itu mau datang ke sini deh. Ngapain sih? Apa? Saya mau jelasin sesuatu sama kamu. Udah deh, jangan deket-deket gue. Gue alergi sama tukang soto mie kayak lo. Udah sana-sana, susu. Duh, ganteng sih. Tapi sayang. Cuma tukang soto mie, panas-panas lagi. Ngakunya sih tajir, tapi taunya cuma tukang soto mie. Rio, cus kita pergi aja sih. Kelamaan. Kota virus dari tukang soto mie. Gi. Gi. Yang ada di Taman Raya. Oh iya, ini kan cewek galak yang ini nih, yang ngata-ngatain soto mie saya. Aduh, kenapa sih gue selalu apes siap ketemu lo? Kemarin gue hampir kena transit tau nggak? Gara-gara lo, terus sekarang motor gue rusak juga gara-gara lo. Iya. Ya udah, saya ngakuin saya salah. Kalau gitu ntar saya ganti. Nih kartu nama saya nih. Ntar tinggal telepon aja. Kartu nama? Lo baru jualan gerobak masih dikejar-kejar terantip aja udah sosokan pakai kartu nama. Sabar ngadepin cewek galak. Ngomongin gue. Hah? Siapa ngomongin kamu? Sate mau kabur. Kabur lagi. Tugas gue. Ya ampun. Gue berantakan banget lagi.
hilang. Duh, janjian ke bawah sama si Kang Satomi itu lagi. Duh. Sato. Oh, mana sih tukang Satomi? Kayaknya saya teh ngetem di sini aja. Aduh. Si tukang soto. Itu dia tuh. Woi! Tukang Satomi! Woi! Kayaknya enggak asing. Itu kertas gue. Apa itu cewek ngejar-ngejar saya? Woi! Kabur, kabur, kabur. Kamu kemana? Woi! Woi! Tukang Satomi, kertas gue. Bang ngapain lagi? Neng, Neng. Mbak, Mbak. Mbak. Hah? Mbak. Ya, insan lagi dia. Kamu teh tadi pingsan. Tukang gue. Tukang gue. Ya udah, mana sini. Pulpen. Oh, ini. Mana sih pulpen? Pulpen. Kok lu lancang sih? Pulpen sini ah. Kamu mau ngapain? Yang ini kan? Ya. Kamu ngerjain? Hah? Udah, kamu tenang aja, ya. Tukang Satomi kayak lo mana bisa ngerjain tugas kampus. Lo pikir ini pelajaran SMA? Jangan nyontek. Ntar aja kalau udah selesai. HP-nya Cherry nggak aktif ya? Apa jangan-jangan dia marah sama gue? Padahal gue baru pengen ngajakin dia makan soto mie yang kemarin tuh. Itu kan serio. Lepas dari ikan teri, gue harus dapet kakap. Rio! Anggi? Iya. Kemana? Jam kelas selesai kan? Udah sih. Sekarang lagi pengen cari makan soto mie. Oh, mau nyari soto mie? Wah, aku tahu tuh tempat soto mie yang rekomen. Katanya sih enak banget. Oh ya? Ya, tapi gerobakan gitu sih. Emang mau? Aku tuh orangnya merakyat. Jadi, aku gak masalah kok makan di tempat kayak gitu. Dan lagi pula kebetulan tuh aku lagi memang mencari tukang soto mie yang seperti itu karena untuk mempelajari kekurangan dari perusahaan soto mie aku. Wah, pas banget dong. Tunggu apa lagi? Mau diantar kan? Ya udah, yuk. Masuk. Yuk.
bisa sih ngerjain? Emang lo pernah kuliah? Saya teh lagi cuti. Serius lo? Serius lah. Lagian kan saya bayar kuliah pakai duit dagang soto Omi. Gila. Kasihan amat nih cowok. Kerja keras buat kuliah sampai cuti dan jualan soto Omi. Pasti orang tuanya susah banget sampai enggak bisa bayarin kuliahnya. Apaan kamu lihat-lihat saya? Coba cek itu udah benar belum? Baru lihat dikit kan? Coba cek dulu. Nih. Emangnya gue pesan soto Omi? Ini teh sebagai permintaan maaf saya. Karena saya udah ngerusakin motor kamu. Nih. Aduh, sorry. Gue sering banget makan soto Omi, tapi rasanya gak enak. Gue gak mau lah. Coba dulu. Cobain aja dulu. Aduh, no. Selama ini cowok gue selalu ngajakin gue makan soto Omi sampai gue enak. Gue gak mau. Nah, udah kalau gak mau. Tunggu. Ya udah deh, gue pesen deh, tapi ntar gue bayar. Katanya nggak suka. Bukan buat gue, ini buat cowok gue, dia pengen banget dari kemarin makan soto Milo. Bener nih? Iya. Yaudah. Itu sehat kan? Sehat. Nih. Oh iya, bentar ya. Udah, kembaliannya buat lo aja. Hitung-hitung tadi lo ini kan bantuin gue bayar. Serius? Iya. Yuk, thank you ya. Alhamdulillah. Yakin ini tempatnya? Iya, itu tempatnya. Kok malah bengong sih? Udah, yuk cobain. Yuk! Ayo! Mas, soto mie-nya dua ya. Iya. Banget ya, gak ada AC-nya tau gak sih? Mbak, AC alam itu lebih bagus daripada AC lainnya. Loh? Oh, ngapain duduk di sini? Kamu tuh ngapain sama laki-laki yang udah punya pacar? Hah? Soto? Wah, soto ini masnya. Mas, jangan ngurusin urusan orang, kepo banget sih lu. Laki-laki ini teh udah punya pacar. Lagian juga kamu kan masih jadi pacar saya. Kenapa sih? Itu kepo parah banget. Lu masih belum sadar, ha? Nggak ngerti. Lu sama gua tuh udah end. Tukang soto mie kayak lu sama cewek kayak gua, ngarep banget. Saya teh yakin saya bakal sukses nantinya. Aminin aja dulu. Mimpi sih boleh aja. Tapi jangan ketinggian. Kasihan, nanti kita baru pesawat, sakit jatuh deh lo. Udah yuk, kita pergi aja. Lah, ini soto mie-nya belum dimakan. Udah deh, kalau bukan demi perusahaan kamu juga aku gak mau. Udah, nanti aja. Udah bayar. Nih, ambil aja kembaliannya. Pen aja. Senor. Itu siapa sih, Pi? Sombong banget laganya. Mungkin lu mau lagi sama tuh cewek kayak gitu tadi. Oke, bensin. Gue udah dimasukin bengkel, terus tugas kampus juga udah selesai, berarti tinggal antar ini nih ke gue. Ya ampun, kelupaan dari tadi di silent. Kan dulu udah nelfonnya banyak banget. Diangkat-angkat. Sini soto ini mau dikemanain coba? Gue kan sengaja beli ini buat dia.
kamu beneran udah punya cewek kayak yang dibilang sama dia? Enggak kok, enggak. Itu enggak bener tuh. Aku emang pernah ke sana waktu itu sama sepupu aku. Sepupu aku dari Amerik. Iya, dia baru datang dari Amerik. Jadi aku tuh ngajak sepupu aku itu buat makan soto mie di sana. Oh, sepupu. Silahkan. Jadi ini rumah kamu? Iya, ini rumah aku. Makasih ya buat hari ini. Kamu masih punya nomor aku kan? Masih. Ya udah, nanti kamu hubungin aku ya. Ya kita bisa makan soto mie bareng lagi. Ya, nanti aku hubungin kamu ya. Aku duluan ya. Iya. Bye. Hati-hati. Ini soto mie gue apain ya? Ini buat mama ya? Mah, jangan mah. Terus bungkusannya mau didiemin aja gitu, emang apaan sih? Hah? Ini soto mie, mah. Tadi aku beliin buat Rio, tapi Rio gak ngangkat-ngangkat telepon aku. Terus bungkusannya ngapain kamu diemin gitu, nanti kalau basi gimana? Kalau Rionya gak datang-datang? Ini buat mama. Jangan dong. Tadi katanya kamu gak mau makan. Ya udah, ini mama makan. Mama makan kok malah gak dikasih makan. Jangan, pokoknya mama gak boleh makan soto mie. Ya udah, kamu liatin aja tuh soto mie sampai kuahnya habis. Gak enak deh rasanya. Mama balik aja nih, masuk ke dalam. Emang enak ya soto mie-nya. Dicium dari aromanya sih enak ya. Kok gue jadi kepo ya? Ini beda banget sih dari yang biasa. Wah, enak banget ya. Wangi banget. Vin, soto mie lu. Soto mie lu enak banget, Vin. Pantes tiap hari ini abis banget kejual. Laris manis, iya gak? Weh, gua ngomong sama lu, ngapain dicuekin? Tadi teh, Anggi ke tempat dagangan saya. What? Tapi dia sama pacar barunya. Masih lu yang mikirin si Anggi? Jelas-jelas dia gak baik buat lu. Masih aja lu pikirin. Dengerin, stop, jangan ngomong. Lu harusnya mikirin kerjaan lu, dagangan lu, biar laku.
Tapi saya... Gak ada tapi-tapian. Vino dengerin. Lu cowok yang baik. Pasti dapet cowok yang baik. Bener gak? Gak juga ya. Mm-mm. Tapi teh hari ini aneh banget. Saya barusan ketemu sama perempuan. Nah, perempuan itu benci banget sama Sotomi. Siapa? Ya, mana saya tahu. Saya teh gak kenalan sama dia. Terus gimana mukanya? Cakep, lucu, imut, kayak gue. Saya tuh gak main fisik. Saya gak ngerti. Ya abisnya gue heran aja tiba-tiba lu cerita cewek. Apalagi dia gak suka soto, gimana sih? Iya, saya teh cuma penasaran aja. Nah, ini tuh tantangan buat saya. Saya teh pingin bikin dia sampai cinta mati sama Sotomi. Kalau perlu ketagihan. Baru kali ini ngerasain Sotomi enak banget. Rasanya aja masih sisa banget ini tenggorokan. Hebat juga ya tuh orang bikin sotominya. Jangan-jangan gue dijampe-jampe lagi biar suka. Tuh kan kenapa jadi ngidam gini? Yaudah deh, gue besok cari lagi aja. Halo, kamu dari mana aja sih? Aku telepon gak diangkat-angkat. Iya sayang, sorry. Tadi aku gak dengar kamu telepon. Makanya, kalau punya kuping tuh jangan jadi gantungan doang dong. Padahal tadi aku tuh beliin kamu Sotomi yang kamu cari-cari tuh dari kemarin. Kamu ketemu tukang Sotomi itu? Terus dia ngomong apa? Maksudnya? Ya, maksudnya dia ngomongin apa gitu tentang aku ya, atau apalah gitu. Enggak kok. Terus Sotominya kemana sekarang? Udah aku buang. Kok dibuang sayang? Aku mau bazir tau gak sih? Dosa lu buang-buang makanan. Oh, udah deh, aku ngantuk. Istirahat dulu. Dah. Matiin sih. Ajak kamu makan Sotomi bareng. Wah, kebetulan. Aku juga lagi lapar banget nih. Yuk, makan yuk. Yaudah yuk, langsung aja yuk. Yuk. Aku seneng banget sekarang ada yang bisa aku ajak makan. Kenapa lagi ya? Yaudah, sekarang rencananya mau makan Sotomi di mana lagi? Tempat kemarin. What? Tempat kemarin lagi? Iya. Aku tuh penasaran banget sama rasa Sotomi di sana. Please. Ya, tapi... Gini, ya udah gimana kalau kita makannya di mobil? Nah, nanti kalau ada orang lewat, kita minta tolong sama tuh orang untuk beliin kita Sotomi. Jadi kita nggak perlu ketemu sama siapa tuh tukang dagangnya itu. Gimana? Deal. Ya udah deh. Nah, good girl. Buat kamu, aku bakalan dukung apapun itu. Ini aku seneng dari kamu nih. Udah cantik, baik. Pengertian. Bisa aja dah. Yaudah yuk, langsung yuk. Jauh-jauh beli Sotomi kesini kalau cuma denger lo ngefitnah cowok gue.
Ya, sama ya, oke. Mas, ya? Kang Sotomi yang biasa mangkal di sini bareng Mas, gimana ya? Di taman tuh, tapi udah habis sih. Habis? Iya, Mas Somai aja. Oh enggak, apa-apa. Udah, kita jalan aja ya. Gagal lagi dong. Apa, next time, yuk. Rio! Siapa? Itu Rio, cowok gue. Cowok kamu? Ya ampun. Belum juga kering mulut saya. Kelihatan kan? Lah, Rio! Lu mau kemana? Rio! Aduh, kamu teh kuat banget sih ngejar mobil itu. Ngapain ikutin gue lari? Saya teh cuma khawatir sama kamu. Takut ya, kamu ngelakuin hal yang gila lagi. Gila, gila. Lo pikir gue gak waras? Bukan begitu. Saya, kan kamu sendiri bilang kalau pacar kamu itu jalan sama perempuan lain. Nanti kalau mobilnya dibanting gimana? Apaan sih? Gak lucu tau gak? Yaudah gini aja. Gimana kalau kamu makan soto mie saya? Saya jamin, pasti nanti langsung plong. Enggak. Terus, itu soto mie buat siapa? Terserah gue mau buat siapa, kek. Oh iya. Gerobak soto mie saya. Ntar diambil lagi mata lantip. Kasian juga ya kalau sampai gerobaknya diambil sama terantip. Pak, sabar ya. Kamu tahu nggak? Saya teh bikin gerobak itu dengan cinta. Gerobak itu tuh hidup dan mati saya. Iya, sabar ya. Udah jangan nangis. Ini dilap dulu ya. Nggak apa-apa. Lo simpen aja dulu. Daripada sedih, mending kita makan soto mie buatan lo aja ya. Ya, yuk. Nih. Ya udah, disini aja. Pegang. Sini aja. Tapi kamu teh, juga harus makan ya. Yaudah, ya gue juga makan. Ya, yaudah gue tuangin. Ini makan aja. Mau makan aja ya. Wah, saya teh gak nyangka
Ternyata kamu ikut ngejar gerobak saya juga. Ya abis itu gue takut lo bunuh diri lagi ntar gara-gara stres kehilangan gerobak. Ya gak segitunya juga kali. Oh iya. Terus gimana? Kamu kan udah nyobain soto mie saya tuh. Enak gak? Gue lupa rasanya gimana. Tadi kan gue lagi marah tuh, lagi emosi banget. Iya juga ya. Oh ya udah. Besok-besok saya bikinin ya. Nah, gimana cara bikinnya? Kan gerobak lo udah diambil sama Tantrip. Terus lo mau jualan soto mie laginya gimana? Iya juga ya. Oh gitu. Jadi sekarang lo gak jualan soto mie lagi dong, Vin? Saya teh bukan gak jualan soto mie. Tapi saya mau nyari tempat yang tetap. Biar saya tuh gak disuruh-usir. Iya paham. Tapi kan tuh modalnya gak kecil, Vin. Gede modalnya. Ya gak apa-apalah. Saya teh kan punya simpenan. Udah gitu, ya saya bisa lah jual barang-barang saya. Ya Allah, sian amat lo. Udah tenang. Gue ingat sesuatu nih. Nih, lo coba lo lihat. Ini gue punya tempat yang dulu gue sewa sama teman gue. Siapa tahu lo suka. Wah, lumayan. Ya kan? Bagus udah. Nih. Iya, lumayan. Wah, kalau gini mah usaha saya pasti akan berhasil. Woi! Tepuk tangan cewek, Cik. Ini siapa tuh? Ngaku aja cewek kan? Enggak, emang gue buta. Ya udah, yang penting usaha lu tetap harus jalan, biarpun ada cewek, oke? Apa saya balikin ya nih sapu tangan? Tapi gimana saya ketemu dia? Jadi mikirin si tukang soto mie ya. Harusnya kan gue mikirin Rio. Seru ya filmnya? Iya. Aku senang banget ya bisa nonton sama kamu hari ini. Aku juga kok. Senang banget karena malam ini bisa nonton sama cewek secantik kamu. Oh iya, aku lupa sesuatu. Kamu tunggu di sini ya. Mau aku balik lagi. Sebentar. Bener-bener keterlaluan ya si Rio sampai sekarang belum ngubungin gue loh. Itu cewek siapa ya? Selingkuhannya atau bukan ya? Tapi kemarin si tukang soto mie itu bilang kalau Rio gak setia. Jangan-jangan dia tahu sesuatu tentang Rio. Cherry. Siapa nih cewek? Wah, apa jangan-jangan dia pacaran Rio? Ih, kok Rio gak jujur sama gue? Kalau misalkan ini bener ceweknya, gue kerjain deh. Halo? Ini bener kok nomornya Rio? Kok yang ngangkat cewek? Halo? Lo siapa ya kok ngangkat handphone cowok gue? Setahu gue, Rio gak punya cewek deh. Ya jadi lo gak usah ngaku-ngaku. Oh iya, sekarang gue lagi jalan sama dia dan kita udah jadian. Hah? Udah jadian? Woi! Ih, dimatiin lagi! Wah Rio, lo bener-bener ya kayak gini ya cara lo ya. Ih, lo bener-bener banget ya Rio, keterlaluan banget sih.
sorry ya, nggak lama. Iya. Aku beliin kamu ini. Oh, so sweet. Thank you. Sama-sama. Thank you ya. Thank you. Kamu bagus suka? Banget. Suka. Aduh. Ih. Eh, lo kalau jalan bener dong, jangan main nabrak aja. Iya, Mbak. Sorry. Ih, ah. Apaan sih? Maka aja rese banget sih lo. Lo nabrak gue, terus jatuhin tas gue, terus lo mau main pergi gitu aja. Lo punya telinga gak sih gak denger gue minta maaf? Ah, lepas gue! Ini dasar cewek barbar lo! Ngapain pada disini ngeliatin? Bubar! Gue ngomong apa ya ke Cherry ya? Apa gue bilang aja? Gue nggak bawa handphone kemarin. Apa-apa nih? Sayang? Gak usah lo panggil gue sayang lagi ya. Dasar cowok karbitan, lo bisanya nyangketin cewek tau gak? Kamu ini kenapa? Tenang dulu dong sayang, emang lu diliatin orang. Biarin aja biar semua orang tahu lo tuh kayak gimana. Lo tuh pacaran sama gue tapi lo jalan sama cewek lain. Dan lo bilangnya gak punya pacar kan? Alah nih, gue balikin semua barang-barang lo. Mulai sekarang kita confirm putus. Gue, lo, kelar. Sayang, tolong dong sayang. Aduh ini gimana lagi, aduh sayang. Awas aja gue ketemu cewek lagi, gue bales. Anggi, OMG, lo harus tahu Gi. Iya. Apaan sih, keren tuh udah kayak lo kepanasan tau gak? Emang kepanasan, tapi lo pasti happy. Karena si Rio sama ceweknya udah putus tadi. Betul. Hah? Yes. Gue berhasil bikin Rio putus sama ceweknya. Gue langsung pacaran deh sama Rio. Sekarang gue bukan pacar si tukang sotomi lagi. Tapi pemilik restoran sotomi. Yeay! Yaudah yuk, cepet. Kenapa sih di saat gue mau makan sotomi, malah sotominya gak ada? Iya, gue lupa. Gerobaknya kan baru diambil sama Tantrip. Ini semua gara-gara lo tau gak, Rio? Lo tega banget sih nyakitin gue. Halo, Ma. Halo? Sayang lagi gak sibuk, kan? Kamu tolongin Mama ya. Soalnya Mama tuh hari ini lagi banyak urusan. Iya, Ma. Tolongin apa emang? Nanti ada orang mau ngeliat ruko. Katanya mau langsung bayar. Udah kamu aja yang urusin ya. Dia tuh mau datang sekarang lagi mau kesana tuh. Iya, Ma. Ya udah, kamu bawa kunci cadangan gak? Iya, bawa kok. Kan gantungannya bareng sama kunci rumah. Ah, ya udah. Langsung ya? Iya, Ma. Cherry, lo harus fokus. Lo harus fokus, semangat, dan lo harus move on. Nah, ini nih. Pasti ini tempatnya. Ini persis banget nih, emang kayak di foto. Yuk. Hai. Aku turut prihatin ya. Aku dengar dari anak-anak kalau kamu tiba-tiba putus sama cewek kamu.
aku juga minta maaf ya sama kamu. Udah gak jujur masalah cewek aku. Kamu gak sedih atau gimana gitu? Kan masih ada kamu. Lagian juga aku males punya pacar yang gak satu hobi dan gak suka sotomi. Terus? Aku tuh yakin kalau kamu itu jodoh yang diberikan oleh Tuhan buat aku. Karena hobi dan kesukaan kita tuh sama. Gimana kalau kita jadian? Seriously? Yeah. Oh my God, thank you. Ya, silakan lo lihat-lihat. Saya suka tempatnya. Tapi kayaknya... kamu teh kenapa? Sorry. Kenapa? Gimana? Kamu teh kenapa? Kamu ada masalah ya? Kok kamu sedih gitu? Lo tau gak, ternyata cowok gue bener jalan sama cewek yang kemarin. Pacaran. Makanya gue putusin dia, tau gak? Jahat banget! Ih! Gue nangis juga, Stephen, gue ngerti. Yang pasti, kalau saya ngeliat orang nangis, pasti saya juga nangis. Gue bakal bikin sotomi ini laku banget. Biar jadi sotomi yang hits dan kekinian. Rasakan tak terpisah, bawa daku ke alamnya.
Nih, saya teh bikinin soto mie spesial buat kamu supaya kamu bisa cinta sama soto mie, terutama soto mie bikinan saya. Kayaknya enak. Cobain dong. Oh iya, kamu teh namain soto mie saya tuh apa? Nah itu dia. Di sini tuh gue baru bikinnya kayak jual soto mie dan alamatnya di sini gitu di mana. Belum kepikiran sih namanya kayak gimana. Nama ya? Kalau saya teh pinginnya nama toko ini tuh Kedai Soto Mie Cinta. Bagus kan? Maksudnya? Iya, biar yang makan di sini tuh penuh dengan rasa cinta. Jadi yang putus tuh ya, yang putus bisa punya pacar lagi. Nah, yang pacaran bisa langsung merit. Boleh juga tuh idenya. Boleh, gue setuju sih. Aduh, mudah-mudahan banget ya Kedai Cinta ini bisa laku keras. Pokoknya gue bakal bantuin nih promosi di sosial media. Pokoknya gembor-gemboran deh promonya. Iya, makasih ya. Kamu itu walaupun bawel, galak, tapi kamu terkadang baik juga ya. Bilang bawel dong. Jangan ngitik dong ya. Cobain aja. Cobain. Ntar dingin loh. Cobain ya. Enak gak ya? Enak banget sih ini. Enak. Sampai gak bisa berhenti nyuap, ini enak banget. Serius. Kuahnya dong, kuahnya. Ini kuahnya harusnya gini deh minumnya. Iya. Enak banget, sumpah. Hapus gak? Bagus. Gak mau, sini. Hola, Fit. Ya, berdua. Sorry, gue gak ngeliat buta nih. Gak ngeliat gue, sumpah. Sorry, gue mau ngomong sama lu. Bentar ya. Pin. Cantik banget tuh cewek. Hah? Itu siapa sih? Apaan? Kok tiba-tiba lu deket lagi? Bahkan lu baru putus. Susuk lu ya? Susuk. Itu tuh cewek yang waktu itu saya ceritain sama kamu. Hah? Yang gak suka soto mie? Iya, jadi yang punya ruko. Yang punya ruko? Terus lu mau pacarin sekarang? Gak. Gue pamit duluan ya. Oh iya. Bye. Pipi, kejar, masa dia balik sendiri? Cherry. Ini kan mau hujan. Saya antar aja ya. Enggak usah, gak apa-apa. Kan naik motor paling nyampe juga sebelum turun hujan. But anyway, thanks ya udah nawarin. Saya teh yang harusnya berterima kasih sama kamu. Kamu teh udah banyak bantu saya. Iya, sama-sama. Kamu teh serius gak mau dibantu? Maksudnya saya antar? Iya beneran, gak apa-apa. Lagian PR banget gak sih nganterin terus nanti pulang kesininya naik kendaraan umum. Kan ribet banget, kasihan kamu. Lagian mendingan istirahat jadi biar besok udah siap jualannya, gak? Oh, ya. Iya, yaudah kalau gitu hati-hati ya. Balik dulu ya. Hati-hati ya mbak. Manterin. Nanti ada bensin? Ada mesin. Ada ya? Iya. Tuh apaan sih, bantuin dong. Udah gak apa-apa. Temen saya, ya kan? Cowok dibantuin. Sotomi. Kok hati gue jadi deg-degan gini ya sama si tukang sotomi? Jangan-jangan gue karma. Cinta tak pernah mati.
telepon gak ya? Dengan indahnya. Akhirnya, saya teh juga bisa bikin kamu suka sama Satomi saya. Menanti sang surya bersinar terang. Telepon aja deh. Waduh, pas banget nih. Gimana nih? Halo? Video call, lupa. Hai. Hai. Sorry, gue mau ngabarin aja kalau gue udah sampai rumah. Iya. Kok bisa pas banget gitu ya? Pas? Gimana? Iya pas banget. Saya teh lagi mikirin kamu. Apaan sih? Lebay ah. Yaudah, sampai besok ya. Gue udah dulu deh. Semoga kedai cinta besok laku pengunjung. Amin. Iya. Amin. Itu teh, semua juga berkat kamu kan? Matiin dong. Kamu duluan dong. Kan kamu yang telepon. Iya ya. Ya udah deh. Bye. Bang. Bisa sabar enggak? Ini lagi dibikin sama Bang. Apa? Gak nyangka banget ya, udah langsung seramai ini. Seneng banget deh. Ini juga berkat kamu kan? Sete kan ini ngupload video yang kamu makan itu. Ih, gua ngupload video. Ih, itu. Malu banget gue. Gimana sih lo? Apa-apa. Buat promo. Vin, plastik gak habis, Vin? Kagak, gue cari. Kalau gitu, saya teh yang beli ya. Ya jangan lah. Karena yang tahu racikan sotomnya cuma lo. Yaudah, gue aja yang beli. Gue tahu kok daerah sini. Jangan. Udah, gak apa-apa. Gue aja. Gue ambil tas dulu ya. Ya, hati-hati ya. Iya. Dah. Plastik habis, bukan ngomong. Ya. Udah keluar sendiri. Rame ya tempatnya? Yaudah langsung aja. Tuh, males banget deh gue sebenernya makan soto mie lagi. Hati-hati sayang.
Kamu silakan duduk, princess. Thank you. Aku nggak sabar nih pengen ngerasain rasa sotonya di sini. Mudah-mudahan enak ya. Iya, semoga enak. Masnya mana lagi? Mas, pesen mas. Pesen dua ya. Loh. Jadi lo pemilik kedai soto mie ini? Saya teh di sini profesional. Yang mau pembeli, saya penjual soto di sini. Jadi semua sama. Oke, gue pegang omongan lo. Kenapa? Cemburu ya? Anggi udah cerita kok sama gue. Kalau lo tuh mantannya dia yang tukang tipu kan? Tenang kok, di sini gue juga bakalan bersikap profesional sama seperti apa yang lo bilang tadi. Gue bakalan ngerasain gimana rasa soto mie punya kedai lo ini. Dua kan? Cepet-cepet, gak lama ya. Iya. Cewek parah banget sih. Apa, sengaja apa, banget lagi masuk ke sini. Parah banget. Udah gak bisa diem dong. Gak bisa lah. Mancing keributan udah. Halo pelanggan yang lain udah. Gak bisa. Berisik. Kamu teh kamu teh ngapain makan tomat kayak gitu? Emosi gue liat dia sengaja banget manas-manasin lu bawa cowok. Emang gampang tuh cowok. Enak aja. Gak tahu diri tuh orang matre dasar. Ya udah. Buruan telepon si Cherry biar cepet datang sini. Ya udah. Saya WA ya, saya WA dia ya. Bahaya nih kalau Cherry sampai tahu. Semuanya rebes. Cakep ya aku ya? Oke, makasih ya. Silakan. Udah yuk. Ini belum dicobain. Balik aja. Lah. Mau nyoba gak? Kok? Aku gak mau coba soto mie dia. Udah yuk, nanti. Ini kamu? Udah, yuk ah. Gagal lagi dong aku makan soto. Iya, next time aja udah yuk ah. Ya udah deh.
Alhamdulillah. Pino, Tupin. Soto mie cinta masuk trending topic. Nih, 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 baca nih. Selain soto mie-nya enak, yang ngelayanin abangnya kayak artis-artis FTV. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Keren banget. Berhasil. Berhasil. Berhasil ya, alhamdulillah. Gue balik duluan ya. Oh, hah? Gitu. Cer, gimana kalau baliknya diantarin Vino aja? Kan pasti lu capek tuh abis ngelayanin orang, ya kan? Sayang-sayang deh, harus beres-beres. Vin, dia cewek. Masalah toko gue yang ngurus. Gue yang beres-beres. Udah gak usah, gak apa-apa. Sorry. Kamu tuh jadi orang, jangan murung terus. Move on lah. Emangnya move on gampang? Lo soalnya gak tahu rasanya, jadi lo gampang ngomong kayak gitu. Di depan mata saya, pacar saya jalan sama cowok barunya. Makan soto mie saya lagi. Kau pikir saya gak ngerasain gimana berarti saya bikinin soto mie buat pacar saya sama cowok barunya? Sorry ya. Sorry banget dari tadi gue judi sama lo. Ya udah gak apa-apa. Kamu ikut saya. Kalau lagi kesal, teriak-teriak aja. Ini kan gak ada yang dengar. Iya ya? Sorry. Tadi ada. Masih perjalanan kita kan sering diterpa badai. Sorry. Ku kan menyayangmu. Yakinkan kita selalu bersama. Makasih ya, udah bantuin gue buat move on dan bikin gue happy hari ini. Iya. Iya, lurus. Sejukkan hari-hari menemani waktuku. Senang akan hadirmu. Terus kasihmu terpati dalam hati. Kau yang takkan terganti. Akan selalu ku nanti. Sekali lagi makasih ya. Ya, sama-sama. Saya teh juga senang bisa lihat kamu senyum lagi. Pokoknya gue akan berusaha buang jauh-jauh mantan gue dan gak peduli lagi sama dia. Ya, baguslah kalau gitu. Kalau gitu, saya teh permisi dulu ya. Assalamualaikum. Ini pakai aja motor gue. Pakai motor? Kamu serius? Iya, daripada lo jalan kaki, capek banget kan? Yang ada lo besok gak bisa jualan lagi gara-gara betisnya Bu Konde. Terus, kamu bagaimana? Oh iya, saya jemput aja ya. Udah, gak usah. Bisa pakai ojek online kok, lebih praktis. Ya? Oh gitu? Iya, saya teh gak nolak rezeki kalau gitu. Yaudah. Yaudah, Ki. Saya pakai ya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Ya. Permisi ya. Vino, Vino. Ada. Vino. Ya ampun. Aduh. Tolong, tolong. Ya, sebentar. Kangen. Aduh. Aduh. Sebentar ya. Sini.
banget. Aduh, kok bisa sampai kayak gini sih? Aduh, udah. Iya. Udah. Yaudah, kita obatin dulu ke dalam ya sebentar ya. Jangan. Yaudah, mendingan saya pulang aja ya. Enggak, ke dalam dulu. Jangan ngeyel ya. Enggak. Yuk. Aduh, ini sampai berdarah gini. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Yuk. Enggak usah. Dikit aja. Cari. Kenapa? Ada maling. Malingnya mana? Mana malingnya? Bukan, Mama. Apa sih bukan? Ini Vino yang nyewa ruko dan yang jualan soto mie itu. Oh, ini orangnya. Ya ampun, udah masih muda, ganteng, mandiri lagi, cocok banget jadi calon mantu Mama. Mama apa sih? Mama mendingan balik dulu ke kamar ya. Yuk. Iya. Maaf ya, emang. Kenapa perasaan gue jadi kayak gini ya? Jangan-jangan gue... Tembak belum? Kamu teh ngomong apa sih? Main tembak-tembak aja. Hah? Lagi juga mana mau si Ciri sama saya. Ini nih, lu jadi cowok kurang sensitif tau gak lu? Dari tatapan matanya aja. Beuh, udah tahu gua mah dia suka sama lu. Lagian kan pas tuh, lu berdua abis diputusin. Terus cowoknya si Ciri sekarang jadian sama cewek lu, bener gak? Mungkin gara-gara soto mini, lu dipertemukan. Jodoh! Lebay lu. Nah, tapi lu beneran suka kan sama si Ciri? Jujur, dikit. Cantik loh dia, manis. Good morning, guys. Morning. Pada kaku banget sih. Daripada ngomongin apa? Oh, ini ya? Iya, si Vino mau. Ada kaki gua, Ben. Ada. Ini. Ada.
kita siap-siap. Ini udah mau rame. Ayo, siap-siap. Itu pelanggan tuh. Wih, rame banget. Tukang kita belum siap. Belum buka, sejam lagi ya. Kamu yakin mau makan soto mie lagi? Ya, aku aja yang makan, sayang. Kamu temenin aku aja ya. Tapi harus ya di tempatnya si Pino. Gimana ya? Aku-akuin sih, soto mie dia tuh enak, sayang. Akhirnya. Yuk, langsung aja yuk. Iya. Ayo, sayang. Silakan duduk. Pelayannya mana sih? Udah lapar nih. Penasaran banget, udah banyak banget yang pesen. Mbak. Mbak. Mana sih? Maaf, Mas. Mau pesan apa? Loh, kok kamu di sini? Kenapa? Masalah. By the way, congrats ya. Akhirnya lo ngejalanin beneran nih hubungan lo dengan selingkuhan lo. Oh my gosh, jadi lo mantan Rio? Oh, jadi pelayan ya sekarang? Kasian banget sih. Kenapa? Masalah. Gue happy kok. Lo nih kasian banget sih dapet cewek rese dan sok cantik kayak dia. Mak cantik kali. Ya enggak? Tajir, udah itu doang. Oh, jadi cewek ini yang waktu itu lo ceritain. Lo bener-bener gak tau diri ya, lo udah hina-hina dia, tau gak? Siapa juga yang mau pacaran sama tukang soto mie? Gak level sih, pacaran aja gue putusin ya. Siapa bilang dia cuma tukang soto mie? Anak laki-laki itu adalah anak saya. Pewaris tunggal soto mie Bojo. Papa? Saya tidak sangka kamu bisa berhasil. Maafin saya, Pak. Saya teh bukan yang gak mau franchise-an sama papa. Saya pengen mandiri. Saya pengen nunjukin kalau saya bisa bikin soto mie sendiri. Selama ini kamu jauh dari papa. Bilang ingin mandiri, ingin usaha sendiri, bayar kuliah sendiri, dan kamu ingin membuktikan kalau kamu bisa berhasil bukan dari papa. Dan papa akui kamu sukses. Bentar. Jadi anak pengusaha soto mie Bojo itu Vino. Bukan Rio. Terus lo siapa, lo bohongin gue ya? Lo siapa, Rio? Lo siapa? Lo bohongin gue. Jadi ngumpulin anak saya? Hah? Kamu perempuan seperti gini aja kamu deketin. Pak, aku... Ingat, Rio. Kalau kamu mau sukses, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Jangan ngaku-ngaku yang bukan milik kamu. Mengerti kamu, Rio? Iya, Pak. Bapaknya Rio? Iya. Saya papanya Rio. Vino, maafin aku ya. Aku masih cinta kok sama kamu. Kita bisa mulai lagi ya. Enggak. Saya teh enggak butuh sama perempuan yang enggak bisa diajak susah. Ya cuman bisa nyina orang kecil doang. Saya enggak butuh. Vino, aku masih sayang sama kamu. Deh, kita ulang lagi ya. Anggi, saya teh udah enggak sayang sama kamu. Saya teh udah enggak cinta sama kamu. Karena saya udah punya perasaan sama orang lain. Perempuan yang bisa nerima saya apa adanya. Tanpa peduli siapa saya.
Cherry orangnya. Cherry, saya teh tahu saya ini bukan Afgan yang romantis. Saya juga bukan Rangga yang puitis, yang pujangga. Apalagi Lee Min Ho. Saya teh bukan tipikal orang yang diperbutkan perempuan-perempuan. Tapi saya ini penjual Satomi yang cinta sama kamu. Cuma cinta dengan rasa Satomi yang bisa saya berikan sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar saya? Iya, mau. Sayang, akhirnya menikah juga. Oke, semuanya. Hari ini bebas.